Berbesar hati rasanya dapat membantu anak-anak yang kurang berkemampuan di luar bandar, terutamanya daripada segi pendidikan agar mereka tidak tercicir. Untuk itu, pelbagai program telah dilaksanakan, antaranya yang telah dilakukan oleh Universiti Teknologi MARA UiTM menerusi program Mengubah Destini Anak Bangsa MDAB. Ikuti laporan Irnani Maknur yang mengikuti siri kedua jelajah MDAB di Kelantan. Program MDAB adalah siri jelajah ke seluruh negara melalui proses mencari, mengenal pasti dan membantu. Ia untuk golongan miskin luar bandar berpendapatan kurang RM2,000 sebulan. Jelajah siri kedua ini bermula di Perak pada 14 Februari lalu. Kelantan menjadi lokasi ketiga jelajah kali ini. Menariknya, program MDAB turut disertai Naib Chancellor UiTM, Datuk Seri Profesor Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Walaupun kita terima pelajar yang terbaik untuk masuk UiTM, kita buka peluang untuk pelajar-pelajar miskin yang daripada luar bandar. Macam saya dulu. Jadi kita mula program ni. Dan masa dulu tu, saya pun bukan mohon masuk UiTM. Orang lain yang bawa borang untuk saya diisikan. Macam tadilah. Orang lain yang datang untuk isi. Saya tak reti nak isi borang pun. Macam tadi kita buat. Kita yang tolong isikan. Jadi itulah tujuan dia saya buat ni, supaya nak bagi peluang yang lebih luas kepada orang-orang yang terpencil. Siri di Kelantan disertai 100 sukarelawan dari UiTM yang bergerak secara konvoi, bermula dengan kunjungan di Pekan Jelawat, Bacok. Datuk Seri Profesor Insinyur Dr. Sahul yang turun padang telah menilai dan meluluskan sendiri pelajar yang memohon. Seterusnya, konvoi ke Bandar Jeli dan Tanah Merah. Saya rasa PM telah bagi peluang yang bagus sebab dapat memberi peluang kepada pelajar yang tidak bernasib baik lah, seperti saya. Syukur lah, saya terharu sebab diberi peluang untuk masuk UiTM. Sebelum ni tak dapat apa-apa tawaran sebab mungkin tak ada rezeki ko. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi. Saya orang Terengganu, kerana ambil orang Terengganu kebetulan mai sini. Hasil kunjungan ini, permohonan 250 pelajar sudah diterima. 1,000 lagi permohonan akan diproses. Pelajar yang diterima akan diserapkan ke program pradiploma. Mereka turut akan menikmati bantuan kewangan. Jelajah MDAB berlangsung selama 20 hari dan akan berakhir Mac ini di Selangor. Dengan memilih warung dan lokasi-lokasi yang kerap dikunjungi orang ramai, Jelajah Destini Anak Bangsa dilihat merupakan inisiatif terbaik dalam menarik pelajar-pelajar tercicir di kawasan pedalaman bagi membantu mereka melanjutkan pelajaran, terutamanya di UiTM. Irnani Makno, Berita TV9. Agar lebih meriah, program Jelajah Destini Anak Bangsa MDAB di Kelantan itu turut disertai artis tempatan. Mereka adalah Danny Expector, Syed Aiman, Fiza Ilid, Adira, Saiful Apek, Emma dan Caca Maimbok. Mereka dijemput khas oleh UiTM untuk menarik kehadiran pelajar-pelajar miskin di pedalaman selain mempromosikan MDAB. Kalau boleh, saya nak berkata pelajar-pelajar yang berasal daripada Kelantan dan peluang yang anda dapat untuk mengikuti pengajian di UiTM, ambillah peluang ini dengan betul-betul dan teruskan usaha anda, jangan sia-siakan peluang yang ada. Ini satu inisiatif yang saya memang tunggu sangat peluang-peluang yang macam ni. Sebab selalu kalau kita ada buat road tour atau kita turun padang pun lebih kepada promosi TV, promosi filem ataupun promosi produk-produk kita. So, tapi kali ini saya rasa agenda bila turun padang untuk bersama dengan pelajar-pelajar UiTM sendiri dan mendengar sendiri keluhan mereka, mendengar rintihan mereka, mendengar suara mereka. So, saya rasa ini adalah satu saluran yang cukup efisien, cukup berkesan. Rasa apa yang UiTM buat ni sangat-sangat bagus sebab Emma pun pergi tengok cara diorang beratur, nak bagi diorang punya semua tu. Jadi macam sebab hati kesian sangat bila tengok sebab diorang nak pergi ke cita-cita diorang, nak pergi masa depan diorang. Diorang cari semua jalan-jalan. Jadi apa yang UiTM buat ni sangat-sangat baguslah untuk masa depan diorang.
Bukan setakat pemeriksaan mata percuma, cermin mata juga diberikan tanpa bayaran. Khidmat klinik bergerak optometri Universiti Teknologi MARA UiTM itu menjimatkan wang 300 penduduk di Jeli. Butiran lanjut bersama wartawan Imrani Mat Nor yang mengikuti program Jelajah Destini Anak Bangsa MDAB di Kelantan. Klinik bergerak optometri UiTM ini dikendalikan oleh Fakulti Sains Kesihatan. Rawatan dijalankan oleh ahli perubatan yang dibawa khas oleh UiTM. Jadi program ini adalah program sukarelawan pelajar di mana kita nak rakyatkan UiTM. Jadi pelajar-pelajar ini semasa ini cuti SEM. Mereka diminta untuk buat program-program kesukarelawan ataupun CSR. Jadi tiap-tiap fakulti ada aktiviti dia. Macam contohnya bahagian optometri UiTM memberi perkhidmatan untuk cek mata untuk penyakit-penyakit katarak ke ataupun glaukoma, dan ada juga yang kita buat untuk cek mata kalau perlukan cermin mata. InsyaAllah kita akan bagi cermin mata dengan frame sekarang. Perkhidmatan klinik bergerak ini mendapat sambutan penduduk setempat. Bagus kalau macam ni buat dia. Klinik bergerak ke ni. Kalau sebab senang orang kampung macam ni maknanya mudah jumpa di tempat, tempat macam ni. Bagus. Sebab apa? Sebab aku kan lah piti rakyatnya. Sini kau cepat peri. Ya, pakat mari ramai-ramai ni. Pemeriksaan kesihatan mata ini bermula jam 9 pagi hingga 3 petang. Pemeriksaan kesihatan mata dan kesihatan badan yang dijalankan sempena Jelajah Destini Anak Bangsa ini merupakan satu peluang yang boleh digunakan oleh masyarakat setempat bagi memastikan kelangsungan kesihatan mereka terus terjamin. Ia adalah inisiatif terbaik UiTM dalam memastikan masyarakat setempat memperolehi kesihatan yang sempurna. Irnani Makno, Jeli, Kelantan untuk Berita TV 9.